Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya akan membuat konten tentang memperbaiki blender miyaku ya. Jadi ini miyaku ini kata yang punya dia tiba-tiba mati ya, dalam keadaan dinyalakan, dalam keadaan memblender, jadi tiba-tiba mati. Jadi hal-hal yang harus perlu diketahui adalah kalau tiba-tiba mati ya, kalau tiba-tiba mati, karena kan kita dari kronologinya kan tidak mungkin dia ini saklar ya, karena dia dalam keadaan hidup. Tapi bisa jadi kalau misalnya dalam keadaan dia tidak dipakai, misalnya dalam keadaan tidak dipakai tapi begitu dipakai dia nggak mau hidup, kita harus periksa ininya, karena dia ini kan saklar. Bisa jadi saklar itu yang di sini nih, hitam-hitam nih, dia bisa jadi berkarat ya, seperti itu, karena dia berkotoran. Itu dalam keadaan misalnya lama tak dipakai, dipakai nggak bisa, ini bisa jadi saklar. Kedua, kabel kan gitu. Kalau dalam keadaan mati apa hidup tapi tiba-tiba mati, dia bisa jadi pertama di ini ya, di apa namanya ini, cariin dia, dia seperti sekring nih ya, yang seperti ini sekring ya, pasti ada setiap mesin blender seperti kipas angin juga sama. Jadi saya periksa ini kan nggak payah cara ngetesnya, misalnya tidak punya multi tester ya, tidak punya mesin tester. Caranya untuk memastikan ini putus atau tidaknya, digabungkan aja kabel ini. Ini kan seperti pembatas ya, jadi gabungkan aja, kan dia setiap ini ada dua nih seperti ini, gabungkan aja ini dari sini, gabungkan, kita lilitkan aja seperti itu. Maksudnya apa bergabungkan itu, kita mencari tahu yang kalau memangnya yang rusak sekring ya, begitu kita gabungkan dia maka blender itu akan menyala ya, blender ini akan menyala kalau memangnya rusaknya dia di sekring. Tapi kalau kita gabungkan dia tidak mau menyala juga, maka kita harus mencari ujungnya kumparan ini, gulungan ini. Dia setiap kumparan kan ada dua nih, kumparan kanan kiri. Jadi ujungnya dia pasti ada. Itu biasa mungkin karena panas, panas ini makanya ini kayak ini, seperti ini putus-putus ya, setiap ujungnya berputusan ini. Nih. Saya bukain. Dia putus, makanya ini di sini saya membagi pengalaman. Seperti ini ya. Putus. Nah, ini putus, maka saya akan menyoldernya ya. Terutama ininya kita kerik dulu ya. Kita kerik. Dia setiap sudut ini, setiap gulungan ini ada sudutnya, ada awal, ada akhirnya. Jadi di awal dan di akhirnya ini kita gosokin seperti ini. Nanti kita kasih timah. Ataupun kalau misalnya dia kita tidak punya solder ya, bisa tanpa solder bisa. Dengan caranya kita gosokin. Siap itu ini kabelnya kita lilitkan gitu. Kita lilitkan dengan secara benar ya. Dengan secara yang kuat, tanpa kan ini ceritanya tanpa solder, tanpa multi tester caranya ya. Itu jadi hal-hal yang biasa terjadi ya di blender ini. Kalau yang dia tanpa dihidupkan, tanpa dalam keadaan nyala dia nggak hidup, itu bisa jadi dia kabel. Pertama kabel AC-nya masuk, kedua dia saklarnya itu ya, itu dalam keadaan tidak menyala tapi nggak mau hidup. Terus kalau karena blender ini kan dia sering ada kotoran-kotoran ya, yang apa lengket seperti itu, maka dia begitu lama tak dihidupkan, begitu dihidupkan dia maka saklar tidak nyambung. Itu seperti itu sih. Terus kalau dalam keadaan hidup dia tiba-tiba mati, ini seperti ini saklar, dia biasa sekring sih, yang sekring nih ya, kebanyakan sekring. Tapi ini terjadi di ujung-ujung lilitan ya, seperti ini. Kalau dia tanpa solder kita harus dililitkan ya, dililitkan kabelnya. Yang sering di ujung-ujungnya ini karena panas, jadi dia membuat tembaganya ini rapuh dia, putus ya, seperti itu. Mungkin nanti bukan hanya di sini aja, dia sampai ke kanan kiri, jadi dia ada dua ya, ada dua. Maka dua-duanya nanti kita cek ya. Saya mencari apa dulu ya, mana timahnya ya. Kita cari timah dulu ya. Sini saya akan menyambungkan ya. Karena saya sudah saya kerok, sudah saya kerik tembaganya, jadi bisa disolder ya. Seperti ini. Oke, udah kuat ya. Jadi kalau tanpa solder, kita tinggal ngikatkan aja, kita ikat seperti ini, diputar ya, tanpa solder bisa. Yang enak sih kalau solder ya, solder sih kalau yang biasa-biasa gini tak mahal.
Jadi kalau tanpa solder juga bisa di kita apa? Kita ini kita lilitkan aja ya. Ini dua ini udah selesai. Kita kuatkan lagi. Saya kurang yakin. Oke. Oke, nanti kalau kita udah bisa, baru kita susun. Kalau sudah nyala, baru kita susun. Terus kita lanjut ke sebelahnya ya. Ke sebelahnya. Ini di sini juga, maka ini kita tarik seperti ini ya. Kita buka. Seperti ini, tarik. Dia pasti ada yang putus. Seperti ini. Tadi sebelumnya sudah saya tengok. Jadi ini saya hanya membagi pengalaman saya ya. Nih. Nah, putus juga nih. Dia rapuh ya. Nanti masangnya di luar nggak dililitkan sini nggak apa-apa. Yang penting nyambung ya. Kira-kira menurut kawan-kawan gimana aman ya? Gitu. Tapi jangan sampai dia terbebanin gantung. Nih, seperti ini. Ini yang sini tidak ada kerian. Kita kerok ya. Jadi kalau yang tanpa kabel tuh tanpa solder ini ya saya kerok. Tapi ini kan besar nih, dikecilin lah, dipotong kan, dikecilin kabelnya supaya enak bisa digulung. Kalau terlalu besar kan susah kita menggulung apa muternya ya kabelnya. Kalah yang ini tembaganya. Tapi kalau sama-sama kecil, saya mending nyambung. Kalau tanpa solder kan kita gini, kita putar. Gini. Tapi ini dipanjangin ya, keroannya dipanjangin. Yang penting dia supaya bisa terhubung ya. Ini keroan ini kan kalau nggak dikerok dia nggak mau terhubung. Ini kalau tanpa solder ya. Seperti ini, nah, kurang kuat ya. Ini karena kaku ya, yang kabel besarnya, makanya dia harus dikecilkan. Kita kecilkan, maka dia akan bisa diputer ya, tidak terlalu kaku. Nah, seperti ini, puter nih. Kita dekatkan ya. Nah, ini seperti ini ya, kita puterkan. Kita pusing ini. Jadi kita pusing seperti ini. Ya, kalau tanpa solder ya. Oke, udah selesai dikerik. Ini kasih solder ya kalau ada yang solder ya. Kalau enggak ya kita lilitkan kayak tadi itu yang pertama tadi. Yang sebelah sini tadi. Seperti ini lagi. Kita ulangi lagi ya. Puterkan aja seperti ini. Itu diisolasi ya. Tapi kalau saya kan ada solder ya, kita solder ini lebih kuat ya. Tapi kalau kerjaan nampak ini kan, nampak mungkin teman-teman tahu lah bagaimana cara ngelilitnya ya. Jadi intinya supaya dia nyambung maka harus dikerik ya. Seperti ini. Kalau solder kan dia lebih kuat ya. Jadi ini pengerjaan tanpa kan dia patah ya, rapuh ya. Makanya yang kira-kira rapuh kita harus coba ya di ini rapuh nih. Makanya dia putus. Itu sering ya. Ini ilmu nih. Jadi sahabat-sahabat yang gak biasa betulin ini, yang belum biasa betulin ini, yang coba-coba mau pingin coba-coba kan, ini bisa dengan video ini mungkin insyaallah bisa jadi tahu ya. Sering terjadi di sini. Cuman yang kebanyakan sih dia pertama di apa? Di sekring. Nah, kalau ini di ujung-ujungnya sering juga. Ini maka pertama saya gini kemarin.
Mungkin kalau di sekring aja cepat pengerjaannya kan, tambah harus kayak gini. Terus saya tengok ini dinamo-dinamonya ini gulungannya bagus, maka saya curiganya ada di ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya gulungan ini seperti ini, dia putus. Nah, pengalaman tuh ya, Kak. Jadi tanpa solder juga bisa, caranya ya kita gulung ya. Kita gulungkan, kita lilitkan. Jadi kalau tanpa solder itu ininya dikecilin kabel yang ini. Gitu. Jadi ini rencana saya tes langsung aja ya. Jadi ini oke. Nanti kalau sudah bisa, kita ini kita rapikan ya, dilem gitu kan, di solder. Jadi ini ngetes aja, hanya ngetes aja. Hanya ngetes, jauh-jauhkan ini, nanti setelah itu dilem. Oke. Ini kita tes langsung ya. Oke. Berat ya. Berat beban hidup ini. Tapi sepertinya ini belum, masih ada yang lain ya. Ini putus. Putus. Berarti masih ada yang lain lagi. Sepertinya. Oke, nanti kita cari lagi ya. Kita cari lagi, nanti saya bagikan lagi. Oke, saya maaf ya tadi karena rupanya dia tadi kan nggak cukup dengan kita bersihkan ujung sama ujungnya ya. Ternyata di bagian sini dia bagus ujung sama ujungnya. Jadi ini akhirnya kita pakai, memang harus pakai multitester kalau yang untuk bagian ini ya. Karena yang tadi yang saya jelaskan itu yang tanpa multitester ya, bisa dengan apa solder bisa. Tapi karena sudah kerusakannya seperti ini, dia putus di bagian dalam, di dalamnya ya, dalam gulungan ini, maka kita harus pakai multitester. Patokan pertama, ini yang bagus, cari kita yang bagus di satu kumparan ini, mudah-mudahan dia ada yang bagus kan. Seperti ini saya, ini pas kebetulan di kita menentukan ohmnya ya. Ini kita ukur ujung sama ujungnya. Tengok ini multitester sebelah sini. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke, ini dan ini. Oke, salah. Belum kena ya. Oke. Selesai ya. Sebentar ya. Ini belum dapat ya. Oke, ini di bawah. Nah, ini yang saya kerok ya. Untuk memeriksa, untuk memastik gini, ini saya membagikan bagaimana cara mengukur ohm yang sebelah. Ini kita patokannya nih yang sebelah yang bagus ya. Nah, ini tengok itu ohm ya, jarum ya. Dia di angka, ini tengok ya, di angka 10 lewat. Di angka 10 lewat, hampir mendekatin 5 ya. Separuhnya setengah 5. Ini. Maksudnya, perhatikan itu ohmnya. Kita menentukan untuk yang sebelahnya. Kita nanti caranya ada. Biar supaya ini cara terakhir daripada digulung-gulung ya. Oke, mana ya, enggak kena dia. Nah, ini. Oke, itu ya. Segitu ya. Jarumnya tengok tuh, jarum di multitester. Seperti itu. Nah. Terus kita menentukan cara terakhirnya ini, menentukan ini. Ini di setiap ini kita kerok-kerok aja mana yang paling mendekatin yang tadi. Tadi kan di sini di 10 lewat ya. Ini saya udah dapat ini. Dikerokin aja mana yang mendekatin. Kerokin sikit, 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 saya dapat ini yang paling mendekatin. Nih ya, yang paling mendekatin ini. Ujungnya. Yang paling mendekatin ini. Oke. Nah, ini. Paling mendekatin ya. Nah, ini. Ohmnya yang paling mendekatin. Tengok ini. Sini ya.
Oke, ya kan? Terus kita langsung kita tes aja ya. Supaya jangan lama-lama, soalnya ini baterai apa? Handycam saya sudah mulai drop, jadi daripada terputus, kita tes jadi langsung ya. Jadi sampai dapat dia yang paling mendekatin kayak kumparan yang sebelah. Ini kalau yang pengerjaan ini otomatis harus sudah mempunyai multitester ya. Kalau tadi yang sebelum-sebelum ini itu tanpa multitester bisa kerusakan yang seperti itu, tapi kalau yang sudah putus di jalur tengah, kita ambil jalur kita ambil di sebelum yang putusnya dengan cara seperti itu. Gitu. Kita kerok aja. Ini ya gulungan ini kita kerok-kerok ini sini. Ini di gulungan ini kita kerokin sampai dapat yang seperti yang gulungan sebelah ini. Gitu, seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ini sana saya agak buru-buru karena ini sudah mulai drop baterai saya. Nih, kita langsung kita hidupkan aja ya. Ini ya. Oke, kita pasang kipas ya. Biar nampak kipasnya. Oke, kipas kita. Ini ya. Alhamdulillah udah menyala ya. Jadi demikian video dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat videonya. Jangan lupa di like, di subscribe. Dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya.